Rowet cokodok, rowet cokodok. Halo guys, episode ke 6, 7, 8, 9 di Kabupaten Tanggamus kembali. Ya, hari ini wisatanya adalah agrowisata, makan buah-buahan. Tahu nih, sebagai beginian. Boy, paten. Yes. Tapi pun Minamuaki Sunyi masih bersama saya Didi di Lampung Media. Sekarang saya berada di salah satu kabupaten yang menyimpan potensi agrowisata yang keren, apalagi kalau bukan Kabupaten Tanggamus. Kedoranya ternyata rasanya. Sekarang saatnya saya bertemu sang pengelola. Tadi juga sudah cari-cari belum ketemu, mungkin beliau ada di sana sedang merawat tanaman. Kita samperin aja yuk. Selamat siang Mas. Oh iya ya. Didi dari Lampung Pedia. Ya. Saya mau tanya-tanya tentang jambu. Boleh ngobrol? Boleh. Di mana ya? Kita ke saung aja. Saung ya. Oh, silakan. Ya, sekarang saya bersama sang pengelola yaitu Mas Erik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang jambu kristal Kedora yang enak ini ya. Mas Erik, pada saat dulu tempat ini dibuka tahun berapa ya? 2016. Bisa cerita Pak sejarah waktu membuka tempat ini? Sejarahnya dari kawan-kawan sih yang yang apa? Masih tahu ada jambu gitu, jambu enak, bagus gitu. Bibitnya mas? Bibitnya gitu ya? Ya, terus? Terus, gak lama dari itu kebetulan ada kawan lagi dari Jawa Tengah. Dia nawarin jambu kristal ini. Kisau ini, selain kita bisa merasakan kesegaran udara yang berada di sini, kita juga bisa mencicipi jeruk. Kok jeruk? Ayo. Kita lihat, Mas Eri sedang membuat petisan. Ini bisa dimakan dengan jambu ini dan harinya rasanya nikmat banget. Sudah siap. Thank you.
Rasa senang sulit orang kejagaan Dua kemenan macam sampean Uang keborau di perhitungan Upai sewakan batang seempat untuk dia.